lagi lihat deh, sekeliling ruangan ini cuma Kartika sama ibu yang di pojok sana pasiennya. Iya ya, banyak ranjang yang kosong. Nyai, Rora, ada apa? Tika, nggak apa-apa kok. Kamu rehat aja ya. Iya, Tika. Istirahat aja ya. Tenang kok, ada kita yang jagain kamu. Makasih ya. Maaf, saya merepotkan kalian. Tidak merepotkan kok. Sudah, jangan banyak bicara dulu. Kamu tidur aja ya, Tika. Usul rumah sakit ini. Enggak, memangnya kenapa gitu? Aku tahu, sekilas doang sih. Ih, jangan bikin aku takut dong. Memangnya asal usulnya kenapa gitu? Konon, kata orang-orang, kalau rumah sakit ini dulunya adalah tanah kosong yang ada kuburannya, yang ternyata kuburan itu adalah korban pembunuhan satu keluarga gitu. Kenapa sekarang jadi rumah sakit? Di mana kuburan itu sekarang? Udah dong ceritanya, aku takut nih. Tenang Rora, ini kan hanya cerita. Aja bener apa enggaknya kan enggak tahu. Iya sih, tapi tetap aja bikin aku takut. Udah, jangan dengerin si Rora. Ayo, lanjut ceritanya, penasaran nih. Oke. Kuburan itu sudah dipindahkan ke tempat lain, terus dibangun rumah sakit agar tanahnya lebih bermanfaat. Tapi di sini masalahnya. Apa tuh? Para arwah yang makamnya dipindahkan kayaknya gak terima dan gak mau dipindahkan. Jadinya mereka suka protes dengan cara menampakkan wujud yang menyeramkan di rumah sakit ini. Tanganku sakit dong. Maaf ya Nyai, gak sengaja. Tika, bangun, ada dokter mau periksa. Apa Sabik, ada dokter? Iya Tika, tuh di sana lagi periksa ibu yang di pojok sana. Ya ampun Tika, badan kamu panas banget dan mukamu pucat sekali. Iya, dan juga tangannya Tika gemeteran. Gimana nih? Ayo panggil dokter. Dokter, sini lihat, teman saya badannya makin panas dan tangannya gemeteran, Dok. Iya, siap, saya datang. Siapa di sini yang merupakan keluarganya? Kita-kita ini, Dok. Kami temannya. Memangnya kenapa, Dok? Teman kamu ini dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuhnya. Cairan infusnya harus diganti. Iya, Dok. Dan juga ada obat khusus yang harus segera diminum sekarang. Dan ini semua harus diambil di apotek di pojok depan sana. Baik, Dok. Oke, mohon cepat diambil ya. Kalau sudah ada, nanti panggil suster untuk menggantikan infusnya. Baik, Dok. Jalannya jangan cepet-cepet dong. Harus cepet jalannya Nyai, biar cepet sampai. Ih, apaan sih? Pakai pegang tangan segala.
Aku takut, Bik. Kamu tadi denger kan ceritanya Rangga tentang rumah sakit ini? Iya, denger. Tapi aku sih biasa aja kok. Ah, yang bener kamu, Sabik. Kamu gak takut? Ya takut sih, dikit. Udahlah, ayo jalan. Gimana nih, Nyai? Petugas apoteknya gak ada lagi. Iya ya, gimana dong? Mana Tika harus dapat obat dan infus sekarang lagi? Duh, kemana sih petugasnya? Udahlah, Bik. Yuk, kita kembali ke kamar dan bilang aja sama dokternya. Kita gak dapat obatnya. Ih, jangan. Nanti kasihan Tika. Tapi aku takut loh, Bik. Bulu kudukmu merinding terus dari tadi. Ah, itu cuma perasaan kamu aja, Nyai. Ayo kita tanya sama suster itu. Enggak ah, dari tadi dia melihat terus ke arah kita dengan tajam. Matanya itu loh, kayak mau nerekam kita aja. Kalau bukan sama dia, siapa lagi, Nyai? Enggak ada siapa-siapa lagi di sini. Oke deh, kita nanyanya bareng-bareng ya. Selamat malam, Sus. Maaf, mau nanya, petugas apoteknya pada kemana ya? Maaf, Sus. Petugasnya kemana? Sus, maaf. Ini petugas apoteknya kok nggak ada ya? Sabik, kok susternya aneh gini ya? Iya, bikin aku bingung aja. Kamu nggak takut gitu? Lihat, suster itu aneh loh. Aku takut liatnya. Bulu kuduku merinding gini loh, Bik. Sus, kok? Diam aja sih. Maaf, Mbak. Itu temennya kalau pakai celana resletingnya dicek dulu ya. Itu kebuka loh. Aurat. Malu saya melihatnya, Mbak. Oh no.